1 Juni 1945, lahirnya Pancasila. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila lahir untuk tujuan mulia, mempersatukan semua perbedaan. Polewali Mandar beragam akan suku, budaya, agama, namun tetap utuh dalam ketuhanan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan, sebagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, sebagaimana sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Selamat Hari Lahir Pancasila.